ada je liberal. Tak. Kita bukan nak menafikan Al-Quran ni memang syifa', betul. Tapi pada masa yang sama, kita juga kena cari ubat yang betul untuk penyakit tertentu. Untuk depression, sila cari ahli psikologi ataupun psychiatrist ataupun pihak-pihak yang berkaitan lah. Jangan memandai-mandai buat ubat sendiri. Siapa yang berubat sendiri lepas tu ubat yang salah tu, suffer sendirilah. Memang itu bukan apa, itu bukan langkah dia. Memang kita kena rujuk pada ahli. Lepas tu, lepas tu nanti dia kata, alah depression, makan je batu soda. Ni lagi satu pula pergi tumpang. Yelah sebab ada hadis kata, batu soda ubat kullu da'inah. Semua penyakit. Dia faham literal macam tu, kullu. Padahal kat sini, kullun tu, dia ada perbahasan. Sama ada kullun, hello? Dengar-dengar. Sama ada kulun tu sebenarnya dengan makna sebahagian ataupun semua memang secara literal. Macam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam mensyarahkan hadis ni, dia kata kulun ni bukannya makna semua pukul sama rata, tapi maknanya sebahagian. Dan ada pihak yang mungkin berpendapat semua, tapi ingat still kena tahu macam mana nak aplikasi habatul sauda. Kalau dengan erti semua yang secara literal zahirnya memang semua, dia kata kulun ni memang semua, kena tahu macam mana nak aplikasi yang betul. Macam kita kata contoh paracetamol atau panadol, ubat boleh apa? Boleh melegakan sakit kepala. Tapi adakah cara dia ialah dengan letak pil tu dekat dahi? Boleh lega sakit kepala ataupun kita kena telan? Macam itulah juga habatu soda. Kalau kita betul-betul berpegang secara literal Zohair kata kulun da'in semua boleh rawat dengan habatu soda sekalipun, kena tahu cara metod yang betul. Dan sekarang ni kita tak tahu macam nak guna metod tu untuk rawat depression misalnya. Jadi janganlah orang depression, kau makan hak batu soda, mentang-mentang dia jual hak batu soda, dia pukul sama rata, lepas tu dia tunggang hadis Nabi. Tak. Kita kena dia nak bisnes. Dia nak up bisnes dia kan, Allah Alam lah. Jadi kita jadi kena serahkan urusan pada ahli dia. Kalau penyakit, serah pada doktor. Jangan mandai-mandai sendiri. Kalau patah tangan, pergi hospital. Itu jawapan dia. Ya betul. Dia macam masalah mental illness pun kena jelas tentang kaedah macam saya kata tadi. Kita tak nafikan ada usaha yang daripada agama yang agama beri solusi, dan juga daripada sudut medical pun kita kena raikan juga kan. Maksudnya daripada kena ambil ubat dan sebagainya, sebab masa kat Mesir pun saya ada bergaul dengan 2-3 orang yang ada masalah mental illness ni. Dia pun kongsi benda yang sama. Jadi sebab ada sebahagian yang orang-orang agama sekarang yang dia terlampau cepat kaitkan masalah depression dan mental illness ni kepada kekurangan iman, tak banyak ibadah dan sebagainya. Jadi menunjukkan bahawa benda tu kita kena serah kepada ahlinya lah, dan pada ahli psikologi, sekretaris dan sebagainya. Jadi untuk menjawab soalan saudara kita tadi, ada ayat Quran yang menceritakan secara umum tentang bagaimana para nabi dan rasul dahulu mengurus emosi mereka tentang kesedihan dan sebagainya. Dan juga kalau untuk mengurus depresi, serahkan kepada ahli, tanya kepada ahli psikologi dan orang yang ahli dalam bidang ni lah. Jadi itu mungkin jawapan kepada soalan sahabat kita tadi. Kemudian boleh kita soalan seterusnya? Boleh? Insya-Allah. Berapa lagi? Okey, daripada Aqila. Boleh ke kalau kita share tadabbur kita ke umum? Sebab takut tak ada sandaran. Saya jawab . Silakan. Seperti mana saya katakan tadi, sebab soalan pun sebut kan, tanpa sandaran kan. Okay, kita kena macam mana pun, kita kena mulakan dengan tafsir dulu. Kita kena mulakan dengan tafsir. Dan selepas kita boleh tafsir, dan kita sampai ke peringkat untuk kita tadabur, kita tetap kena pastikan tadabur kita tak terkeluar daripada landasan tafsir. Tak boleh kalau tafsir lain, tadabur tiba jadi makna lain. Itu yang kita kena hati-hati. Maksudnya jangan sampai, sebab tafsir tu adalah asas kepada tadabur. Jadi untuk berkenaan dengan pengkongsian kepada awam tadabur kita, betul lah, saya tak nak kata boleh atau tak boleh kan, sebab tak tahu macam mana proses yang dilakukan. Tapi sebaik-baiknya kita cuba
Kalau mudah saya cakap macam ni lah. Maksudnya kalau kalau lah tadabbur kita tak lari jauh daripada tafsir. Maksudnya sekadar menambahkan lagi fahaman, bagi saya tak ada masalah. Tapi kalau melibatkan perbahasan yang kita kata mendalam, menyentuh bab akidah sebagainya, itu kita kena rujuk dulu kepada orang yang berpengetahuan. Adakah tadabbur kita ni betul? Itu yang saya boleh 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 ulas lah setakat mana yang yang saya faham dua soalan. Jadi tafsir kena, kena tadabbur kena bina atas tafsir. Dan kalau rasa nak kongsikan, kita kena berhati-hati dan lihat tadabbur kita tu adakah terbina di atas tafsir yang betul dan tak terkeluar daripada tafsir yang betul ataupun tidak. Wallahu a'lam bissawab. Sekejap, nak tanya, apa maksud soalan tanpa sandaran tu? So, sebab kalau tanpa sandaran, tak betul lah, tak, tak betul lah tadabbur tu kan? Yalah sebab, yalah, tak, sebab tak secara, secara kalau kita kalau fikir kita bukan cakap pasal tadabbur saja. Apa-apa bila kita bila faham kita sesuatu, sesuatu ilmu pun memang kena ada sandaran. Faham, faham. Jadi bila Allah tanya Allah. Soalan tu macam mungkin dia kena susun balik soalan ataupun memang memang tak tahulah itu saya faham. Daripada bila saya dengar soalan tu macam macam mana nak faham tadabbur Al-Quran tanpa sandaran? Sebab semua benda kita kena ada sandaran. Contoh, kalau kita nak cakap pasal disiplin matematik, kita kena ada sandaran daripada disiplin matematik juga. Macam, ataupun contoh lain, fizik. Sebab saya belajar fizik juga kan, so maksud contoh. Kalau kita nak terangkan tentang fenomena-fenomena tertentu, sudah tentu sudah kita kena ada sandaran berdasarkan ilmu fizik dan matematik. Dan kalau kita nak terangkan pasal depression, kita kena ada sandaran berdasarkan ilmu lain, macam contoh ilmu biologi, anatomi dan sebagainya. Macam tu juga dengan Quran, bila kita nak tadabbur, kita kena ada sandaran berdasarkan tafsir yang tepat, tafsir yang betul. Jadi bila kita kata tanpa sandaran tu sebenarnya apa yang cuba dimaksudkan? Sebab ilmu memang kena ada sandaran. Senang cerita. Jazakumullah khair. Okay, terima kasih. Menyelesaikan. Sebenarnya, kita tengok-tengok pada mungkin soalan yang tak ada. Ada cerita. Saya ada baca tadi ada orang tanya tentang ajaran Garpu Tala. Ya. Mana tu soalan-soalan tu? Saya baca tadi. Dia sebab siapa? Okey, mohon komen tentang metode Al-Quran secara random ataupun Garpu Tala. Oh, yang ni soalan ni. Bergaduh besar kat, kat FB itu. Sebagai. Bergaduh besar kat FB itu soalan ni. Lawan geng-geng ajaran Garpu Tala. Okey, Garpu. Tak tahulah ada mana datang nama Garpu Tala tu daripada mana tak tahu. Tiba-tiba Garpu Tala. Tapi konsepnya adalah kita buka Al-Quran, bagi orang yang perkenalkan ajaran tersebut, kita dapat lihat, kita lihat mana-mana ayat yang kita jumpa, ayat tersebut adalah teguran Allah kepada kita. Secara ringkas dia macam tu, tapi dia ada dia ada lagi banyak dia punya kaedah. Saya pun tak mendalam, saya pun tak ambil tahu saya mendalam, tapi itu konsep asal mudah dia. Okay, tapi kalau melibatkan ajaran Garpu Tala, ada beberapa orang sahabat saya menulis tentang ajaran Garpu Tala. Tak siap saya pihak di Tarabu Center pun ada mengulas, boleh cari balik post mereka. Tapi ringkasnya adalah ajaran yang dibawa oleh Garpu Tala ni saya cerita salah, sebab dia membina dia punya kita kata tafsiran dia adalah dengan cara buka Al-Quran, tengok ayat Al-Quran yang mana kena pada kita, itulah teguran Allah. Okey, sebab yang pertama adalah Al-Quran ni dikumpulkan pada zaman siapa? Pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Maksudnya zaman Nabi SAW, Al-Quran tidak dikumpulkan satu mushaf. Jadi jelaslah ajaran yang dibawa oleh Garpu Tala ni adalah bukan ajaran yang memang kita kata bersanad, kita kata yang dikenali oleh ulama tafsir Al-Quran. Tak wujud cara kita buka Al-Quran, kita lihat apa makna Al-Quran, itulah teguran Allah pada kita. Okay, itu yang pertama. Yang kedua adalah macam mana kalau kita buka Al-Quran, kita jumpa ayat tentang hukum fiqh, contohnya tentang solat. Macam mana ayat tersebut jadi teguran? Itu soalan dia. Cerita kan? Ataupun kita jumpa tentang ayat tentang talak. Talak kan? Macam mana ayat itu jadi teguran? Jadi tak ada konsisten dalam konsep Garpu Tala.
Apa lagi ya? Oh, tu je lah saya boleh ulas. Kena cari balik penulisan di FB. Siapa yang tulis tentang perkara ni? Ramai dah yang mengulas. Antaranya pihak Tadabbur Center, Ustaz Syahri Abdul Rahman dan juga Asatizah di Tadabbur Center, mereka dah mengulas tentang ajaran Garpu Tala ni secara mendalam. Tapi mudahnya kalau dengar je Garpu Tala, lari. Jangan jangan dengar. Ada benda Terus yang tak baik terus. ada benda yang tak kena pada cara tersebut. Wallahu a'lam. Okay, baik, terima Garpu kasih. Tala Mungkin ni saya kan basically ada tambah lagi. Ni basically judi Quran. Dia tilik pula mana yang dia nak ni eh. Ah, dia jadi tilik betul. Jadi tilikan. Ah, tu masalah dia. Jadi tilikan. Nanti kalau keluar ayat hurimat alaikum mahatukum dia pun alamak selama ni aku incest ke? Oh, bahaya. Allah musta'an. Itu masalah dia. Okey, seterusnya. Rasanya dah habis dah soalan. Mungkin ada lah yang tanya-tanya. Nanti Ustaz Fakir akan share ya. InsyaAllah saya akan share malam ni. Itu besok. Dan juga saya sebenarnya, okay, insyaAllah. saya kongsi sikit kot. Saya ada menulis sinopsis juzuk Al-Quran. 30 juzuk. Yang saya buat PDF. InsyaAllah saya akan kongsikan juga. Dan sinopsis juzuk ni saya tulis pada bulan Ramadan 2020. Waktu tu tengah lockdown di Jordan. Tak ada apa nak buat. Solat kat masjid tak boleh. So saya pun tak nak buat apa. Saya tulislah sinopsis juzuk. Daripada juzuk 1 sampai 30. Daripada awal sampai akhir sepanjang sepanjang Ramadan. Dan saya dah kongsi banyak kali di Twitter, Facebook, Instagram. InsyaAllah saya akan kongsikan sekali lagi. Dan apa yang saya tulis tu, saya cuba mengikuti apa yang kaedah yang saya sentuh tadi lah tentang tadabbur. Maksudnya kita kena baca tafsir dan juga kita kena rujuk tafsir ulama. Jadi insyaAllah saya akan kongsikan PDF tersebut untuk manfaat semua. Dan juga nota yang saya buat untuk malam ni saya akan kongsikan selepas saya edit balik dan juga lepas tengok lupin-lupin. Tak ada gurau. Jadi siapa yang nak nota berkaitan dengan Quran dan nota untuk malam ni boleh ke akaun Twitter Ustaz Bakri ya. Nanti saya insyaAllah saya akan share lepas ni. Saya akan retweet ke apa insyaAllah. Terima kasih. InsyaAllah kita nak kita dah menjengah ke 12 malam. Terima kasih kepada sidang pendengar dan juga kepada sidang pembicara. Rasanya tadi kita tiga orang. Yang pertama sama saya kan kongsikan kita buat kesimpulan ringkas lah. Rumusan ringkas apa yang dapat saya dapat untuk malam ni. Yang pertama tadi tentang tajwid dan bagaimana nak elok dan makan di Al-Quran. Daripada Ustaz Badiakan dan Ustaz dah terang agak detail sebenarnya tentang makhluk-makhluk Al-Quran. InsyaAllah lepas ni kita akan mengajar sesuatu di Instagram. Untuk beliau ajarkan kepada kita tentang makhluk Al-Quran. Khususnya Ustaz Fakri ada jelaskan kepada kita tentang konsep tadabbur, tentang kelebihan dan mukjizat Al-Quran daripada sudut bahasanya dan sebagainya, yang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Dan seterusnya Ustaz Aikah terangkan kepada kita perbezaan antara tadabbur, antara terjemah dan tafsir, yang juga menjelaskan kepada kita beberapa step yang sepatutnya kita sebagai seorang Muslim kita tahu step-step bagaimana kita nak berinteraksi dengan Al-Quran, bermula dengan tajwid, kemudian dengan tadabbur, dengan fahami apa selebihnya Al-Quran, seterusnya kita baca terjemahan dan kita juga baca tafsir itu. Dan yang terakhir sekali, seperti mana yang Ustaz Fahri sebut, bukan semata-mata kita merenung dan kita mentadabbur Al-Quran semata-mata, kita juga dituntut untuk mengamalkan apa saja saranan ataupun ajaran yang dibawa oleh Al-Quran itu, agar apa yang dibawa oleh Al-Quran itu berkesan kepada kita dan membawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa setakat itu saja untuk malam ini. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran, diucapkan kepada para speaker kita, Fadil Ustaz Fatiakan yang telah lihat tadi, Fadil Ustaz Fakri, kemudian Fadil Ustaz Haikal yang banyak berkongsi kita pada malam ini. Juga terima kasih juga diucapkan kepada para sidang pendengar yang sudi stay dengan kita sampai dah pukul 12. Daripada pukul 9.30 tadi, yang dengar cuatih kepada pembicara dan speaker. Dan terima kasih juga yang bertanyakan soalan yang merancakkan perjalanan dan perbincangan kita pada malam ni. Jadi semoga kita semua
dapat istiqamah dalam berdamping diri kita dengan Al-Quran dan mengamalkan semua ajaran yang dalam Al-Quran, insyaAllah. Jazakumullah khairan kasira. Jadi seterusnya saya serahkan kepada Iqbal, host yang daripada Liqa Asyairah, untuk tutup majlis. Iqbal, Iqbal ada kata? Ada Ustaz, nak cakap apa ni? Ada eh? Tak apa-apa, saya tutup okay, lah. Okay, boleh, teruskan Ustaz, teruskan. Okay, baik. Sebab nanti Iqbal yang akan tutup ni kan, untuk space ni. Betul, nanti Anang tutup dan insyaAllah rakaman pada malam ini akan kita proses. Lepas tu kita upload dekat podcast kita, insyaAllah. Kita akan cuba upload sebab InsyaAllah. InsyaAllah 2-3 program sebelum ni yang space kita orang dah upload ke podcast. InsyaAllah boleh dengar rakamannya. Mungkin ada yang terlepas malam ni ataupun yang nak dengar kembali apa-apa yang disampaikan oleh para speaker kita, mungkin kita boleh tengok balik ataupun dengar balik di podcast, insyaAllah. Jadi kita tutup majlis kita pada malam ni dengan tasbih kafarah dan sultan as. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.